Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nabi al-Karim wa ala alihi wa ashabi al-kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alayna ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا, يا مفهم سليمان فهمنا, ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما, وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم, يا رب موسى وعيسى, ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم, أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan tuan pengerusi masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sedalam-dalam, setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kita hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan pujian yang tidak terhingga. Kerana apa? Kerana di kesempatan ini alhamdulillah kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih lagi diberi oleh Allah taala ruang dan peluang. Ya, kita hari ini masih lagi diberi oleh Allah taala masa dan kesempatan. Macam biasalah tu. Ha. Kita masih lagi diberi oleh Allah taala kesihatan dan kekuatan. Jadi untuk apa perkara-perkara itu diberi kepada kita hari ini? Ya, untuk kita mempersembahkan semula kesyukuran kita dengan cara kita taat akan perintah Allah. Ikut apa yang dikehendaki, tinggalkan apa yang dilarang. Jadi alhamdulillah hari ini kita ikut kehendak Allah taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis talabul ilm fariyallah faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu ialah fardu ke atas tiap-tiap orang Islam. Lagi yang dikatakan fardu ain, iaitu yang tidak boleh tidak, semua kena menuntut dan belajar kaedah-kaedah, cara-cara pelaksanaan sembahyang daripada mulanya dirinya, niat yang tertib, yang kita dah belajar rukun-rukun itu sampailah salam, untuk supaya amal ibadah kita nanti betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan puan-puan, hari ini bila kita duduk dalam majlis ilmu, khususnya tentang ilmu yang fardu ini, ialah menandakan kita takut kepada Allah Taala. Takut apa? Takut-takut selama ni kita beramal sembahyang 40-50 tahun kita sembahyang, 60 tahun sembahyang. Rupanya hari ini sembahyang kita, subhanallah, mudah-mudahan betul lah. Rupanya ada kesilapan dalam sembahyang kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk mengajar ilmu seketika, tak lama mana pun, satu hari kita untukkan untuk majlis sebegini, mudah-mudahan kesilapan-kesilapan kita, kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah kita, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala jadikan perkara ini sebagai kafarah, sebagai kafarah kepada kesalahan. Mudah-mudahan ya tak? Ini kalau kita nak lihat subhanallah ya, macam mana mulanya kita duduk belajar sembahyang dan kita beramal sembahyang itu dengan ikut gaya kita sendiri. Kita tak ikut gaya kita, bacaan ikut gaya kita, tak ikut gaya kitab. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini ya, dengan sedikit masa kita beri ruang dan peluang untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita pula ruang dan peluang. Ya, ada masa dan kesempatan kita beri kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala beri kita ruang dan peluang. Ini berbelanja hari ini. Ya, kita berbelanja dengan Allah Ta'ala. Kita gunakan masa, gunakan kesihatan ni, kita sekarang sedang berbelanja. Apa dia punya balasan yang kita dapat nanti, kita dapat apa, kita raihlah di yaumul akhirat nanti tuan-tuan, yang dikatakan hari yang tiada kesudahan. Cukup ke sekadar hidup ini kita duduk dalam majlis ilmu sekali dua kali, agak cukup ke tidak? Cukup ke hari ini setakat sembahyang kita yang lima waktu sehari satu malam, cukup ke tidak? Cukup ke dengan sedekah kita yang dalam duit kita tu ada duit orang? Harta kita tu ada harta orang, cukup ke tidak? Ya tuan-tuan, dengan kita nak bawa untuk bekalan akhirat yang tiada kesudahan. Kalau dunia ni cukup, sebab masa kita pendek. Dunia ni pendek masanya, umur kita pendek, dunia ni masanya pendek. Tanda pendek apa? Ada kesudahan, ada penutup dia. Umur ni lagi pendek, tandanya ada penutupnya. Tetapi akhirat tuan-tuan, puan-puan, masa yang panjang, tak ada penutup. Dan di sana sudah pasti dan pasti apa yang dibekalkan kepada kita, dua perkara. Apa yang pertama? Allah Ta'ala beri kita pinjam. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kita tumpang. Pinjam dan tumpang tu tuan, pinjam dan tumpang tu, kita bila kita tinggalkan, kita ditanya. Pinjam rumah, kita tinggalkan, tuannya datang tengok, lah kau keluput ke kapal kita yang, kau rosak semua, keluput kotor rumah. Agaknya kita ditanya tak ya? Dia datang jumpa kita, kenapa ni kau ni? Duduk dah 101 tahun, contohlah tak adalah kat dunia ni kan. Ni kau tinggalkan, yang kadang tinggalkan dunia yang penuh dengan tak baik yang kau tinggalkan. Itu tentu ditanya. Tumpang, tu pinjam, dia sama aja. Kita kat sini sekarang ni tak ada sewa, kita tak bayar pun dengan Allah Ta'ala. Tunjukkan aja kebajikan kita, kebaikan. Itu bayarannya nanti kita dapat di akhirat. Tetap pasti tuan, pasti saya pun akan ditanya. Tuan-tuan pun akan ditanya. Ya, kalau dalam hadis yang lain kan, disebut walaupun di keadaan sebagai semua dilantik sebagai ketua, seorang pun tak ada yang tak jadi ketua sekarang ni. Kullukum ra'in. Setiap kamu mesti ditanya. Wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati. Semua kita ni akan ditanya apa yang kita apa yang kita gembala, apa yang kita sekarang apa yang kita laksanakan kat dunia ni, semua ditanya tuan. Pasti ditanya ni, alhamdulillah. Dalam keadaan begini tuan-tuan dipilih oleh Allah Taala, sayangnya Allah pada kita. Ya. Hari ini kita lihatlah ya, sejauh mana sayangnya Allah pada kita, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak beritahu kepada kita ini ganjaran. Ini kamu buat ini dapat ini, buat ini dapat ini. Kita tak harap itu. Amal kita ni sikit sangat, tak? Kita harap redha dia tu. Tapi nak redha tu kena banyak amal, kena banyak buat kebajikan nak redha Allah. Sebab tambang ke syurga apa? Bukan amal kebajikan. Tak cukup tu anda. Kalau amal kebajikan ni kita nak bekal masuk syurga Allah, tak cukup je ya Allah. Tapi tuan-tuan, amal kebajikan ya, masuk syurga Allah dengan redha Allah Ta'ala. Nak redha Allah tu apa ni? Kena buat perkara Allah Ta'ala suka. Seberapa banyak yang boleh, raih seberapa banyak redha Allah untuk tambang kita di hari yang tiada penyudahan. Dunia bukan tempat kita tinggal. Jangan nak perasan dunia tempat kita tinggalkan. Tak ada siapa yang boleh tinggal kat dunia sama. Tak adalah. Kata orang Arab apa? Wes ra'ona lah. Dunia ke ingon arek ditinggal ke? Ingon manggon ni ke? Tu. Bahasa Inggeris pula lah.
Dunia tempat yang kita nak tinggalkan, tempat yang kita nak panggon tu, tempat yang kita nak duduk tu bukan dunia tu. Akhirat yang abadan abada, pasti dan pasti akan ditanya apa yang diberi pinjam, pasti dan pasti akan ditanya apa yang kita beri tumpang. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, hari kita cari fadilat yang sebaiknya lah untuk tambang kita menghadap Allah SWT. Hadis ini mungkin sama je lah kalau pagi tadi subuh di Masjid Farid Raja, kalau hari Isnin di Masjid Sultan, hari Rabu di Masjid Farid Songkat. Yang dah dengar mudah-mudahan lagi hafal sebagai jazbah untuk kita, sebab kita rasa minat, rasa semangat dengan ilmu ini. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita melalui lisan Nabi SAW untuk tuan-tuan, puan-puan sedang hadirat yang datang hari ini. Ini tawaran dia. Bukan hari inilah, mana bila-bila lah, asal kita datang cari majlis ilmu je, insyaAllah dapat. Mudah-mudahan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Daripada Anas bin Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah. Apa dia? Disebut man ahabba. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar? Man ahabba, siapa yang mencintai? Man ahabba, siapa yang berkeinginan sangat, sangat tu, bukan ingin aja. Siapa yang berkeinginan sangat ingin? Siapa menyukai, sangat suka? Siapa yang berangan-angan, maka tak dapat? Siapa yang berangan-angan, sangat angan-angannya? Apa angan-angannya? An yanzura, untuk dia nanti melihat. Siapa yang berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan sangat untuk dia melihat? Melihat apa? Utaqa illahi minan nar. Melihat diri dia nanti yang patut masuk neraka tapi dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Itu utaqai minan nar. Siapa yang tak? Tentulah saja orang yang berkeinginan. Sebab kita ni semua Allah, dengan sebab dosa yang kita lakukan, Allah Ta'ala kalau tak dengar rahmat kasih sayang Allah, kita boleh ke syurga, kita tak tahulah tempat kita. Memang situlah. Maka siapa yang ingin? Sudah tentu kita semua ingin. Bila kita kena ingin perkara itu, perkara apa? Ingin sangat aku lihat nanti aku patut masuk neraka tapi dibebaskan Allah masuk syurga. Aku ingin sangat. Apa kita kena buat? Maka kita kena suka falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'in. Maka tak lain tak bukan, kita kena suka lihat orang pergi belajar, orang belajar. Dan kita suka dengar berita orang belajar ni, tentang orang belajar. Kita suka mendengar lah orang belajar, bukan kita yang belajar, orang. Kita suka lihat orang belajar dan kita suka dengar cerita, apa cerita kamu ni belajar ni. Kita suka dengar begitu. Jadi ini ada peluang tuan, puan-puan. Ada peluang nanti kita kalau patut dimasukkan neraka, Allah Ta'ala bebaskan. Mutaqa'i itu ya subhanallah. Yang kita berharap-harap sangat. Adakah harapan ini dapat? Sebab dah tawaran dah ada. Dan Nabi sebutkan untuk pengukuhan pada kita lah, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ini macam satu kata sumpah, kata Nabi, kuat menguatkan apa? Sesungguhnya dia kata, demi Tuhan, kata Nabi, yang aku ni berada di genggaman Allah Ta'ala. Maksud aku berada di dalam kekuasaan Allah. Itu kata berat tu. Itu satu kata macam kata kuat, penguat lah. Demi sesungguhnya aku ni di bawah genggaman Allah Ta'ala, di bawah kuasa Allah. Nak tahu apa? Ma min muta'allimin. Ini yang kita nak. Tidaklah bagi seseorang itu yang belajar, tidaklah bagi seseorang yang belajar, wa mustami'in, dan mendengar pelajaran. Kan terpilih kita hari ini. Tidaklah, dia kata tidaklah daripada seseorang yang belajar itu, tidak lain tidak bukanlah, dia kata, dan orang yang dengar pengajaran, dia pergi kemari dengan apa? Yamshi. Wa yamshi, dan dia berjalan kemari ila babil ilmi. Nak kata beginilah, lalu-lalu ada tempat belajar singgah. Lalu-lalu ada tempat belajar singgah. Ataupun memang niat untuk belajar, datang. Itu dua-dua ganjarannya tetap ada. Dan dia pergi berjalan kaki untuk ke tempat ilmu. Jadi saya katakanlah, kita naik kereta tu, kira berjalan lah tu, yamshi lah tu, tak apalah. Jangan hari Rabu depan semua jalan kaki. Mana saya datang? Masih kosong kereta, satu tak ada. Ni tak jadi ke apa ni? Kita balik rupanya dah penuh dalam masjid lah. Rupanya jalan kaki semua. Pasal apa? Pasal pergi belajar tadi dalam hadis minggu lalu kata jalan kaki. Wah, bagus betul. Hebat, memang handal betul lah tu. Okay. Balik sampai rumah, jelatik telefon, tak datang ustaz, saya dah datang kosong, tak ada kereta ke.
Lain kali bisa jengahlah dalam masjid. Rupa dalam masjid penuh nunggu, ya Allah. Jadi salah saya dah tu kalau berlaku, tuan-tuan pun salah juga, sebab tuan nak buat kereta, tak ada tepi jalan. Jadi syarat saya ada datang kan. Okey, datang untuk untuk ilmu. Kata Nabi, illa kataballahu lahu, tidak lain dan tidak bukan perjalanan kita tadi dengan apa saja kenderaan, illa kataballahu lahu bikulli qadamin, tidak lain tidak bukan setiap bikulli qadamin, setiap tapak yang kita tapak, setiap tanah yang kita pijak. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Bikulli ganjaran ibadatan sanatan, kita diberi ganjaran pahala setahun setiap tapak, belum angkat tapak. Kelepek setahun ibadah sunnah, angkat lagi ketepek dua, setahun ibadah sunat. Kenapa tu? Kena sayangnya Allah pada kita, sukanya Allah dengan majlis-majlis ilmu begini. Memang patut aku bagi ganjaran begitu banyak untuk nanti jumpa aku, aku reda kamu. Inilah dia bekalan untuk syurga Allah Ta'ala yang selama-lama lah. Takkanlah kita tak ingin nak lihat kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Begitu dia punya jalannya lah. Satu, tak cukup kan dengan itu. Bukan hanya sekadar satu tapak itu diberi setahun ibadah sunat, bukan, tak cukup dengan itu. Diberi lagi setiap tapak tadi kan, wasanatan, dan kata wabana lahu bikulli qadamin, dan dibinakan setiap tapak tadi, dibinakan setiap tapak yang kita lalu tadi, apa dia? Madinatin fil jannah, satu taman, satu bandar dalam syurga lah kan. Apa lagi? Sempit syurga nanti tu. Ustaz, sempit Ustaz surga. Takkan satu tapak, nanti saya buat tapak pendek, tapak sikit, jangan banyak-banyak, takut surganya penuh dengan perhiasan, sempit. Tidak kan, jangan kita bingung memikirkan nanti surga sempit, tidak. Pun dalam hadis dia disebutkan, orang yang iman dia sekecil zarah, kecil zarah tu, bukan biji sawi, bukan biji gandum, lebih kecil daripada itu iman percaya, tapi dia ada yakin buat Allah, sikit tuan sikit, Allah Ta'ala ganjari mereka ini. Memang duduk dalam neraka, tapi nanti dia dikeluarkan daripada neraka, dia diganjari dengan syurga yang 10 kali lebih besar dari dunia. Takkan kita dapat syurga 10 kali dunianya? Tidak. Dah tentunya lebih daripada itu. Ini tak boleh dikatalah seluasnya itu, macamnya luasnya tak boleh dibayanglah. Maka memang patut hari ini Allah Ta'ala benakan pagi hari ini, setiap tapak kita jalan satu bandar dalam syurga kita. Macam-macam lagi. Cukup? Tetap tidak cukup lagi. Apa lagi disebut di sini? Wama dama yamshi. Dan selagi kita terus berjalan, selagi kita terus berjalan, tadi itu sampai sini berapa tapak ni? Selagi kita terus menapak, okay, alal ardi, di atas bumi itu, fal ardu, kata Nabi, selagi kita terus bertapak di atas bumi itu, maka bumi itu. Disebutkan, wama dama yamshi ala ardi fal ardu, selagi kita terus bertapak di atas bumi itu, maka bumi itu buat apa? Yastaghfirullah, terus mohon ampun kepada Allah supaya kita diampunkan. Terus mohon kepada Allah supaya kita diampunkan. Kan beruntung. Satu tapak bumi kata, Allahumma ghafirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah. Satu tapak bumi yang mohon. Bukan siapalah. Mungkin kita pun pernah dengan syarat ini, tak mengapalah. Untuk semangat kita belajarlah begitu. Satu tapak dia minta untuk diampunkan, satu tapak minta diampunkan. Berapa tapak daripada rumah sampai sini ya? Diampunkan. Subhanallah. Alangkah bertanya, bumi pernah buat dosa? Tidak. Bumi akan jadi saksi setiap perbuatan kita. Perbuatan dosa kita, bumi beri saksi di mana tempat kita buat. Perbuatan baik kita, bumi akan jadi saksi di mana tempat kita buat baik. Jadi hari ini langkah kita untuk tujuan baik, bumi jadi saksi lagi, doa lagi. Allahumma gfirlahu, ini dia maksudnya, fal ardu tastaghfirlahu, maka bumi yang kita pijak terus mendoakan kita. Berapa tapak kita? Cukup? Tak cukup lagi. Wayamsi wayusbiha, rupa dia doa daripada tadi kita pergi sampai besok pagi. Ya Allah, mana pernah buat solat bumi? Mana pernah kita dengar bumi pernah buat solat? Tak pernah kan? Tapi dia sukanya bumi pada kita, sukanya Allah pada kita, pada umat akhir zaman ni kan, yang umur pendek-pendek, orang bantut-bantut, kecil-kecil, sekeping-sekeping macam ni kan, umur pendek-pendek kan. Tapi dia punya hebatnya apa? Ganjarannya diganda, dilipat ganda. Kita ambil hari ni benda ni yang kita nak raih bekalan di saat dunia ke penghujung, di saat dunia nak tamat ni kan, kita ambillah kesempatan raih
keberkatan daripada Allah. Raya ridha Allah banyak-banyak. Saya rasa tak cukup lagi kalau setakat apa bumi doakan sampai esok lagi, sampai subuh lagi didoakan terus. Ha, ini yang kita nak. Atas tadi apa ya? Atas tadi tu yang disebut apa? Man ahabba an yandura, kan? Atas tadi. Sesiapa yang bercita-cita, berkeinginan sangat, suka sangat, gembira sangat, dia lihat diri dia dibebaskan daripada api neraka, itu jalan-jalan dia dah ditunjukkan. Maka tak cukup dengan itu, wa syahidatil malaikah, dan malaikah menjadi saksi hari ini, tuan-tuan. Wa syahidatil malaikah, dan malaikah hari ini menjadi saksi, annahum utaqa'illahi minadhar. Aku jadi saksi hari ini, malaikat saksi bahawa, wahai Allah, inilah orangnya yang nanti dia akan gembira lihat diri dia, utaqa'illahi minadhar. Inilah orangnya. Malaikat jadi saksi Tuhan pada Allah Ta'ala hari ini. Dia bersaksi, wahai Allah, inilah ya Allah orang yang nanti gembira melihat diri dia dibebaskan daripada api neraka. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kerana hari ini dia menggembirakan Allah Ta'ala. Hari ini dia menggembirakan Allah. Datang ke rumah Allah ni kita gembirakan Allah. Kita ni ke masjid menggembirakan Allah Ta'ala sebenarnya. Ya, gembiranya macam mana? Ha, macam orang hilang ahli keluarga, lepas tu keluarga tu balik, oh gembiranya kita. Allah lebih gembira lagi menunggu-nunggu, bila nak datang, bila nak datang. Lagi-lagi lima waktu, kapan ada tekan ke? Orang tekan-tekan seminggu sekali, waktu kan ni cuma baik. Ha, tak datang-datang, datang jumlah aja sampai, jumlah sampai. Contohnya lah, hari ni kita nak kena balik lah. Sebelum kita dibalikkan oleh Allah, dalam keadaan kita diberi tumpang, kita nak kena balik. Sebelum kita nanti diambil oleh Allah Ta'ala, dia apa yang dipinjam dan ditanya, kita balik dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan cara begini. Mudah-mudahan kita hidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala jadi hamba yang taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tuan-tuan yang bukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah lepas pelajaran yang lalu, kita telah sampai kepada perkara iaitu tentang niat. Habis, selesaikan niat. Ha, jadi hari ini tinggal sikit je. Hari ini berjaga-jaga dalam masalah lafaz takbiratul ihram. Ha, ni halus dekat kitab yang ini. Bukan tulisannya halus, ceritanya pun halus. Tulisannya pun halus juga ya. Tak ada, kena rujuklah kitab Rumi dan Jawi baru. Ya, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala semua sedang hadirin hadirat, faslun bermula hari ini. Takbiratul ihram itu iaitu ada 21 syarafah. Kalau tak sempurna syarat 21 ini, maka takbiratul ihram kita tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka solahnya bukan batal, tak sah pun. Namun ada disebut dalam kitab, takbiratul ihramnya tak sah, solahnya batal. Tapi bukan batal, memang tak sah pun. Sebab kita melanggar perkara rukun, iaitu rukun yang ketiga. Yang pertama niat, berdiri dan takbiratul ihram. Jadi mari kita berjaga-jaga pada masalah ini. Kita lihat, bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat, tidak boleh tidak semua orang Islam yang sembahyang kena tahu. Kalau tak tahu pun dia buat betul lah, dia buatnya betul lah, jangan tak betul lah. Dia kena betul. Iaitu yang pertama, takbir dengan bahasa Arab, walaupun logah Jawa Allahu Akbar, tak kira lah. Saya pun tak pandai nak logahkan, saya pun Arab. Jadi tak tahu nak logahkan Jawa lah. Nah, dia muka Jawa dia cakap Arab. Okay? Ha, jadi kita dah, dulu kita dah belajar tentang sembahyang. Apa dia sembahyang? Sembahyang ialah perbuatan, percakapan kan, yang dimulakan. Dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Yang lepas tu, apa dia sembahyang? Perbuatan, percakapan yang dimulakan, mampu dikatakan muftatihatun bittakbir wa tahtimatun bittaslim. Itulah, mula dengan takbir, tutup dengan salam. Sekarang nak takbirnya tu. Jadi kalaulah kita sembahyang tak ada ini, maka macam mana nak mula sembahyang? Jadi tak dinamakan sembahyang kerana tak ada takbiratul ihram.
Takbir ditakbirkan, yaitu ditakbir dengannya dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Kalau orang yang tak berkuasa nak cakap Allahu Akbar, kok kebangetan sampai Allahu Akbar pun tak boleh sebut tu agaknya. Selalu dia yang dilapas apa agaknya. Nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh agaknya, selalu apa dilapas ni. Sampaikan bolehlah kita tukar bahasa yang dia faham. Dia faham bahasa apa? Jawa. Allah Maha Gedi. Kan susah, lagi susah nak sebut. Nak sebut Maha Gedi kan payah. Baik Allah Akbar mudah ni kan, benda lagi. Ha. Siapa yang bahasa Inggeris nak sebut? Saya takut saya bukan orang itu, nanti salah sebut pula. Yang Bugis, yang Jawa, tak payah nak diubah. Belajar je lah Allah Akbar. Allah Akbar. Susah. Allah Maha Gedi kan payah dengan anak munin ni. Ha. Terbelit-belit lidah kita kan nak dia punya, nak dapatkan dia punya kol-kola dia. Jadi boleh tak ditukar dengan bahasa lain? Bahasa yang dia faham, dia cakap bahasa apa? Itu teruk sangat lah. Sampai dah tak boleh nak cakap Allah Akbar. Tapi saya rasa semua boleh masalah tu. Ya, kita cari lagi. Apa masalah lagi dalam Allah Akbar ni? Bagi orang yang kuasa, maksudnya orang yang boleh je. Orang yang boleh melafaz takbir itu. Allah Akbar. Berapa huruf tu? Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. 8 huruf tu sempurna. Nanti kita lihat dia punya syarat-syarat lagi untuk mengesahkan sembahyang kita. Tuan-tuan, kalau kita terlanggar syarat ni, maka satu kantul kita habis. Okay, contoh yang pertama, kita lafaz tak bahasa Arab. Sedangkan kita boleh. Yang pertamalah, kita boleh cakap Arab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh, tapi kita tak nak guna bahasa Arab, memang tak sah. Yang boleh siapa? Orang yang memang dah tak boleh cakap Arab. Dah tak boleh lafaz Allahu Akbar, tak tahu dah makan apa lah ni dah. Makan apa yang dia makan, tak tahulah. Yang kedua, boleh kita masuk yang kedua. Ini laju ni, cepat. Yang kedua, jika tiada diterjemahkan dia dengan barang apa bahasa ada ia, maka dikatakan dia tu. Dan jika tiada diterjemah dengan barang yang dia fahamlah senang bahasanya, dia kalau tak boleh, yang pertama tak boleh bahasa Arab, yang kedua kena pakai terjemah yang dia boleh faham. Masuk ayat tu. Ya, yang kedua, yang dia boleh tahu ini maksudnya Allah Maha Besar. Ha, sampai begitu sekali. Tetap sembahyang. Takbiratul ihram tetap takbiratul ihram. Kena lafaz. Yalah, kalau ada orang yang sembahyang angkat tangan tapi tak lafaz, kita nak kata apa? Sampai bila tu nak betul? Tangan angkat betul, ibu jari di bawah cuping betul, jari telunjuk tengah betul-betul bertentangan dengan atas cuping telinga, betul, angkatnya cantik. Tapi tak bunyi, mulut mingkem. Tahap apa yang dia tahu? Lagi, mulut buka juga, tapi tak ada suara pula. Ha. Ini orang tak faham. Allah faham, tapi nak ulama menyusun, ini lafaz, mesti lafaz. Yang ketiga, keluar suara. Yang satu tadi terus mingkem habis-habis. Tahap benda. Yalah. Yang kedua, mulut buka, tapi keluar tak keluar suara. Yang ketiga, mulut buka keluar suara, tapi yang tak nak dipakai suara angin kan. Dah semua yang ikut kuliah dah faham lah tu. Takkanlah kita sekarang masih lagi takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Takkan itu, yang itu tak diterima tu. Tak wujud 8 huruf. Kalau itu tuan-tuan punya sembahyang selama ni, Allahu Akbar, itu hanya satu huruf. Dia kata 8 huruf. Allahu Akbar, 8 huruf. Tapi kalau Allah, itu satu huruf. Huruf apa tu? Huruf ha. Kur huruf ha faqat. Campur-campur Jawa Inggeris. Kata Haji Latif, boleh sini campur Inggeris dengan Jawa dengan Melayu. Kur-kur tu maknanya cuma ha sahaja. Ha, tuan takut sih. Yalah. Kita letak di mana? Takbir tuan-tuan puan-puan letak di mana? Kalau selama inilah kita bertakbir ya, lelaki mungkin sama juga. Mungkin kita terbawa dalam sembahyang. Allah, kena istighfar banyak dan bertaubat, mudah-mudahan solat kita dulu diterima. Kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan satu huruf tu, huruf ha semua. Huruf ha semua tu takkanlah nak betul kan? Ha, jadi jaga-jaga, dia bukan satu huruf, dia 8 huruf. Huruf yang berbeza-beza.
maka tak boleh, tak bukan kena kena juga di lafaz, kerana dia dia rukun yang baca, yang tidak boleh tidak semua kena baca, kecuali yang lepas orang yang bisu dia tak baca, kerana dia bisu, dia tak boleh berkata-kata. Itu bagi mereka. Okey, berikutnya yang kedua tadi, kalau dah tak boleh sangat dengan bahasa Arab, maka dengan terjemah bahasa kita, guna bahasa kita, tak apa nak buat macam mana dah tak boleh sangat. Yang ketiga, dengan lafaz Allah, dengan lafaz Allah. Yang keempat, dengan lafaz Akbar. Cubalah kita sama-sama kira, kita jumpa tak nanti 21 ya, kita jumpa ke tidak. Mesti dengan lafaz Allah. Ini bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, yang kedua tadi tu, gunalah bahasa masing-masing. Rasa tak wujud lah dekat sini sekarang, tak wujud. Mungkin yang saudara-saudara baru lah, Allahu Akbar. Tak, itu lagi saudara baru sembahyang berjamaah ni, tak ada saudara baru sini sembahyang berjamaah. Belajar sembahyang berjamaah, jangan cakap-cakap, kena diam-diam sembahyang berjamaah. Dia pun Allahu Akbar, nampak tikus lalu depan. Ni bukan lawak. Oh, tikus lalu banyak busat sembahyang. Orang sebelah kata, eh, sembahyang mana boleh cakap-cakap. Sembahyang berjamaah, ya, orang baru ini, dia tak apa, dia cakap-cakap tak apa bagi dia. Sebelah lagi, cuba dia macam aku seorang tak cakap. Kau tengok. Lagi Pak Imam ni pun sama. Apalah makmum ni, kan dah belajar dah, sembahyang jangan cakap-cakap. Yang kau cakap kenapa? Eh, dia lagi banyak cakap. Satu masjid semua tak salah. Itu tak apa, dia dia orang yang baru, lugat dia salah pun tak apa, kadang itu bagi mereka. Yang dia faham begitu, dia ingat dia cakap orang, dia tak cakap tu. Lagi Pak Imam yang lagi banyak cakap. Tengok aku seorang tak cakap. Kan dah belajar, sembahyang jangan cakap. Kau tu cakap banyak, nasib lagi seorang tak cakap. Apa dah Pak Imam ni? Kata jangan cakap, tapi kau cakap seorang apa? Eh, semua cakap. Wallahu a'lam. Jadi kena jaga, lafaznya mesti Allah. Mesti Allah. Alif mesti atas A. Lepas ini tak ada lagi sebut Allah. Jangan sebut Allah. Allah jangan sebut. Kena sebut Allah. Mestikan Allah. Itu jadikan. Kalau dah tak boleh nak buat macam mana, tak apa dah tak boleh. Cuma jangan sebut ilah, sudahlah, teruk sangat bunyinya. Allah tu biasa. Itulah apa biasa. Tapi duduk dalam kuliah dia tak sebut Allah lagi dah. Dia sebut Allah. Allah. Alif di atas A. Apa salahnya A? Masuk lam lam sabdu jadi Al. Kan? Jadi Al. Kenapa jadi Allah pula? Mana ada alif di atas A? Kalau ada alif di atas A tuan, kita boleh bunyi Allah. Ah, boleh bunyi. Tapi ni tak. Ni alif di atas A, patas. Kan itu itu kan alif tu kan al, apa hamzah wasal kan? Hamzah wasal pun baca atas, tak boleh berubah jadi tepi. Bila kita nak ibtidak, kita nak mula, mesti jadi Allah. Allah. Allah mesti A punya. Kena berubah, kena berubah. Tapi saya yakinlah, sejak kita jumpa dulu, kita dah bahaskan perkara ini dulu pernah kan? Ha, jadi ini betul. Ha, boleh. Lagi. Dan yang keempat, dengan lafaz ak. Dengan lafaz ak. Okey. Ha, bukan dengan lafaz ak. Bar. Ak. Ha, dia mesti dengan lafaz ak. Okey. Jadi, alif kaf bara lah. Kita kira alif lam lam ha. Alif kaf bara. Maka cukup 8. Tak apa. Kira 8 eh? Okey. Kira-kira huruf 8. Tapi ada satu pula yang tadi lah saya kata. Ini yang perlu dijauhkan. Dia jadi satu huruf yang dirangkum. Kita ni handal kan. Kita rangkum jadi satu huruf. Kan satu huruf tu. Semuanya ha. Huruf ha. Jim yang tak ada titik. Itu huruf ha. Itu pada ar-rahmanir-rahim. Rahim. Itu ha. Tapi kalau takbir pun dia guna ha semua. Wais apa tadi ni. Ha. Bagi salam pun assalamualaikum, senyum, tak tahulah sih. Tapi rasa kita tak lah. Tak lah, power dah semua. Kalau ada yang buat, jangan buat. Jangan dibuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal saya pernah dengar orang macam itu. Maknanya ada lah tu. Bermula daripada itu, ubah, jadikan assalamualaikum warahmatullahi. Ha, baru suara yang kita cakap macam biasa, cuma cakap tu dia, dia punya timing dia rendahkan, dia punya volume dia rendahkan, jadi sama. Ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Kenapa bila direndahkan jadi assalamualaikum? Kenapa?
Ha, yang jawab pun waalaikumsalam. Dah habis satu bisik-bisik. Tak sure lah dalam rumah bisik aja. Ha. Assalamualaikum. Makan apa hari ni? Alamak, ay. Syurnya romantik sangat. Makan sego ai. Lawen tek, ha, baru faham. Ha. Jadi Allah faham. Tapi ulama fiqh menyusulkan Allah faham yang kita buat. Tapi bila dah ditertibkan, dia kata 5 mesti baca, 6 mesti buat. Ya, 5 mesti baca, 6 mesti buat. Satu dalam hati, satu ikut susunan. Cukup 13. Satu dalam hati lintas, 5 mesti baca, 6 mesti buat. Lagi apa? Satu mesti turut. Ha, kan? Baru betul. Yang mesti baca tu yang sekarang ramai gagal. Yang mesti baca tu kan. Yang mesti buat semua boleh buat. Saya tak nafikan semua orang boleh iktidal. Rukuk betul, sujud betul, tumakninah semua betul. Tapi tuan, baca, buat sembahyang. Sembahyang buat-buat semua boleh tiru lah. Orang baru belajar sembahyang, semua boleh meniru. Ha, diri macam ni, semua diri-diri. Itu boleh ditiru tuan. Boleh. Mungkin kalau tak belajar boleh tiru-tiru lama-lama jadi. Tapi kalau baca ni, nak tiru-tiru kan, payah. Sebab kita sembahyang sendiri, maka tak lain tak bukan beginilah cara. Nak macam lagi. Ha, baca dalam sembahyang bukan boleh ditiru-tiru. Ditiru dengan berguru, okey betul. Ha, maka dengan lepas akhbar tadi, kita berubah, kita cari jalan. Selepas hari ini kita ubah. Ha, kalau masih ada yang suara-suara angin, jangan sampai suara angin dipakai lagi. Suara angin hanya pada huruf apa tadi? Huruf ha saja. Ha yang datang dia lembut, dari dada pun tak bergetar. Itu ha. Tapi kalau bismillahir semua dia Allahu 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 Allahu. Kalau Allahu tak bergerak langsung, sedangkan dia huruf yang perlukan getaran dada. Ha, 8 huruf itu. Ha, dan yang kelima. Sekejap je kelima. Cepat balik ni kan? Ha. Dan dengan tertib antara keduanya, kita pun sembahyang Akbarullah. Kau kualik. Boleh tak? Akbar dulu baru Allah. Tak tertib. Ha. Jadi mesti, tak pernah orang buat lah. Akbarullah. Apa asal? Tak ada. Memang tak pernah orang buat pun. Tapi di sini kenapa ditulis? Takut-takut ada yang tak hafal. Tak hafal. Tiba-tiba sembahyang lupa. Mana dulu ni? Allah. Tadi belajar, dah belajar keluar. Dalam sembahyang lupa. Dia baca Akbarullah pula. Akbarullah. Apa asal? Ha, tu tak asal. Kerana ialah memang lupa. Banyak makan semut. Bukan tak sengaja, dia sengaja makan semut. Geram dalam gula banyak, kodek aja nanti timbul cedok. Allahu akbar, siapa tu? Susah nak ngurus. Satu bekas mangkuk penuh semut, cedoknya. Nanti kodek kan dia timbul. Ha, timbul cedok. Ah, bagusnya. Ah, ni lupa je belajar. Ambil doa yang itu tu yang saya bagi tu, ya muallima Ibrahim al-hikmati alimna tu, itu doa supaya jangan lupa ya. Yang lepas saya dah bagi soalan satu. Oh, kat soalan. Ha, yang ni eh. Ah, dah sampai yang ke nak masuk yang kelima. Okey, siapa nak tanya? Ha, tanya. Kau nak ajikan bagi peluang kita. Eh, kan tak ada bagi peluang ni. Okey, bagi peluang. Nah, sila ni memang pentinglah ni, agak-agak miskil. Silakan. Ini tak boleh tidak ya tuan, ya mesti betul. Mesti nak betul. Sebab dia ni ya Allah, ni rukun tu. Ha. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pasti yang tanya ni tempat yang kita akan jumpa. Ha, ni dia. Ada orang takbiratul ihram, dia wajib 8 huruf. Kena jaga yang panjang hanya satu je. Pada Allah. Itu saja. Allah. Itu saja. Tapi itu mulanya dia panjang kepada kerana Bapak Arif. Ha. Itu kita akan jumpa baris ke-6 daripada bawah. Kadar Bapak Arif nanti kita jumpa ya. Ha. Ya, kita jalan tu. Jadi barnya tu cuma bar, jangan panjang. Ha, itu baris ke berapa? Baris ke-4, baris ke-6, baris ke-5 di bawah. Agaknya kita main agak. Tapi Ustaz, pernah saya okay.
Okey. Imamnya bacaannya begitu. Ha, bar panjang eh? Oh, yalah barnya panjang. Orang mantap lah, memang mantap betul lah demi sembahyang. Siapa yang panjangkan bar, dia tambah jadi 9 huruf. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Dia 8 je. Siapa yang baca Allahu Akbar, kan 2 harakat tu, tanda kita tambah alif selepas ba, tidak boleh. Nanti ada lagi, kita akan jumpa nanti, yang keberapa? 7 baris daripada bawah. Dia tambah huruf Allahu, ha, punya nak mantap tu kan. Ha, kita insyaAllah kita jumpa ya. Hu Akbar, eh betul. Dia punya nak masukkan kasat ta'arud dan ta'ayun. Kasat ta'arud dan ta'ayun tu, aku sembahyang fardu. Fardu apa? 3, bukan payah mana pun. Yang kerana Allah Ta'ala tu sunat. Ha, sembahyang, sembahyang yang pentingnya, aku sembahyang maghrib. Ha, aku okay, apa? Aku sembahyang fardu apa? Itu saja, 3 je. Sembahyang fardu isyak, sembahyang fardu maghrib. Dalam hati kan pendek tu. Ha, jadi panjang tu yang jadi macam-macam jadi panjangnya. Kita jumpa insyaAllah. Ha. Okay. Ada jawapan, ada jawapan tu. Bagus soalan tu. Ha, alhamdulillah. Terbuka minda kita nak tanya. Dia ibnu. Ha? Ah, jauhnya. Kat sinilah ada masuk. Okey okey. Ha. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak dinafikan, tidak dinafikan suara perempuan adalah aurah. Suara perempuan ada aurah. Dan tanpa apa hal, bukan urusan muamalah, muasyarat, pergaulan dalam berjual beli, suara dia aurah. Dalam sembahyang itu suara dia, dia dengan dia sana. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, dalam bina saf sembahyang, orang perempuan saf yang pertama di depan tu ialah kadar 3 hasta daripada saf lelaki yang terakhir. Kalau sekarang ni jauh ni, okey, kita tak dengar pun suara dia. Tapi binaan saf, saf 1, 2, 3 penuh. Saf keempat kosong, jangan diisi perempuan. Saf yang kelima baru dia. Suara tu tak dengar. Kita tak dengar suara dia. Sebab suara ni suara sir. Bukan suara jihir. Jihir cakap macam biasa. Nak makan, nak minum, bismillah. Suara sir ni, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Itu pasal nak sir kan. Tapi jangan sir yang itu sampai berubah makhraj, tak jadi. Tetap tak boleh jadi. Macam dia cakap biasa, cuma pelankan suara. Saya cakap ni, bismillahirrahmanirrahim. Perempuan, saya tak cakap bismillahirrahmanirrahim. Tak. Tapi saya kata bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Rasa perempuan boleh buat. Memang suara dia adalah aurah bagi kita. Tapi dalam sembahyang berjamaah dia, kita tak dengar. Dia kena wajib dengar telinga sendiri. Minta maaf, dalam kitab sebut harus didengar telinga sendiri. Ada yang kata hendaklah didengar telinga sendiri. Kita berpegang harus itu dalam kitab 4 mazhab, harus itu jatuh wajib. Bagi kita, hendaklah didengar telinga sendiri, jatuh wajib. Jadi memang patut dengar, kerana apa? Supaya makhrajnya betul. Itu bersangatan dituntut. Sebab dalam riwayat Aisyah pernah dengar, Sayyidatina Aisyah, Nabi sembahyang macam air yang menggelegak dalam cirit. Jadi berapa jaganya? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bacaan tu memang bacaan yang keluar daripada makhraj yang sebenar. Alhamdulillah. Jauh kat Facebook tu, ngeri aku. Okay. Jadi suara perempuan aura dalam sembahyang ni, aura. Tapi dia baca, sebab itu kena jelas yang kita baca ni, saya dengar. Okey, perempuan yang semayang berjemaah, dia sama dengan lelaki. Suara dia kadar, suara yang rendah. Perempuan, kalau dia dengar sendiri pun mahrat tak betul, maka harus orang sebelah tu dengar. Kan saya dah pernah sebut, orang sebelah dengar ni betul mahrat kita insyaAllah dah kuat lah tu. Atau nasi, apa dia punya, timing suara dah, mana dah tinggi lah timing tu. Volume tu dah tinggi lah. Jangan sampai lebih kuat. Sebab itu jangan lambat lebih kuat lagi. Wallahu'alam. Okey, ada lagi Ibnu, ada lagi? Tak ada, insyaAllah. Mudah-mudahan. Berapa kali boleh Allahu Akbar? Oh, berapa kali tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang takbiratul ihram tak masuk-masuk 3 perkara. Dia boleh buat sampai 101 kali pun tak apalah. Maknanya tak ada hal lah. Sampai dia dapat, sampai yang wajib tu,
Jadi kalau dah tak boleh, Allahu Akbar buat. Sebab itu jangan dimain-mainkan. Masalah takbir yang diulang-ulang rangkap, jangan dimain-mainkan. Sebab dia akan datang mempermain-mainkan kita. Siapa dia? Syaitan. Dia suka tau. Sekali kita tak jadi, kita akan buat dua kali. Dia bersedia tu akan mentak jadikan yang ketiga. Ha, jaga nanti yang keempat. Allah. Allah sampai mana nak bagi salam. Allah tak sudah-sudah. Mudah-mudahan nak boleh sebut Allah itulah. Jadi sampai berapa kali? Sampai jadi. Ya, kita kena zon. Zon ni anggap memang dah masuklah tiga perkara. Dah tak boleh buat apa lagi, Ji. Zon tu maksudnya berat, memberatkan yang memang dah jadi lah. Masuklah tiga perkara. Allahu Akbar. Tiga perkara dah ada. Sembahyang, fardu apa cukup kan? Dalam makmum memang kita datang berdiri, kita nak makmuman. Ha, maksudnya tak ada masalah yang di situ. InsyaAllah. Ha, bermula angkat itu, dia dua. Satu bermula daripada bawah. Ah, kan? Yang lagi satu, dah taruh, baru Allah. Jadi bermulanya nak masuk, bermula daripada alif sampai ra itu panjang. Alif tu, alif A sampai ra waqaf, bar. Panjang tu. Allahu Akbar. Harakat nanti kita jumpa. Harakat panjang kita jumpa depan ni, ya. InsyaAllah je. Juga boleh, insyaAllah. Okay, yang kelima, dan dengan tertib antara keduanya, mesti dibaca Allah dulu, baru Akbar. Allah baru Akbar. Itu maksud dia. Dan pada ketika berdiri, mesti dibaca dilafaz, mesti dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Jangan nampak orang boleh berjalan, pikul dua kerusi lagi, pikulkan orang punya lagi. Ha. Tak ada, minta maaf. Pergi masjid, pikulkan kawan punya lagi kerusi. Lupa dia takbir ihram dengan duduk. Kan boleh jalan buat kerusi tu. Maka orang yang boleh berdiri wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kalau dia takbiratul ihram berduduk, sembahyang tak sah. Minta maaf sangat. Tapi sembahyang sunat tak mengapa. Sembahyang sunat boleh. Sembahyang wajib mesti lafaz takbiratul ihram disempurnakan dalam keadaan berdiri. Itu syarat. Kalau kita langgar syarat ini, maka tak sah. Orang yang datang terus duduk dekat kursi sedangkan dia berdiri, maka dia terus duduk, tak sah. Lafaz takbiratul ihram masanya pendek, dan dia pula tak cukup lah nak baca Fatihah, tak sempat. Bukan tak sempat, tak tahan untuk berdiri, maka sekadar mana Fatihah dia boleh baca, dia duduk. Kerana dia tak boleh berdiri penuh dalam Fatihah. Tapi selagi dia boleh baca dengan diri Fatihah, ayat 1, ayat 2, dia kena diri. Jangan dia terus duduk baca Fatihah dengan duduk. Sedangkan dia boleh baca walau satu ayat dengan berdiri. Tuan-tuan, ini sebab apa? Kadang-kadang kedapatan yang tak berapa faham dalam masalah sembahyang duduk. Terus je. Duduk, selesa je. Selesa betul lah, duduk. Oh, selesa. Padahal, terus je. Allahu Akbar. Duduk tuan. Sembahyang sunat tak apa ya. Sembahyang sunat tak mengapa. Sembahyang sunat tak, sembahyang wajib tetap tidak sah. Kerana pada yang keenam, pada ketika berdiri, pada sembahyang fardu. Maksudnya tak berdiri, mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Dan yang ni mungkin ada yang nak tanya ni. Ni buka-buka je. Sembahyang sunat. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib tak berdiri, duduk. Berdiri. Okey. Lepas tu duduk nyanda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang ada. Kalau dia mampu duduk tanpa sandar, duduk tanpa sandar. Kalau dia duduk nak selesa, ini salah. Sebab orang yang berdiri, dia berdiri takut jatuh, dia boleh berdiri menyandar. Macam itu sekali dituntut je betul-betul ya. Cari tempat sandar diri. Tak boleh cari tempat pegang untuk berdiri. Kena berdiri. Tapi dah tak boleh sangat, memang duduk lah. Fatihah tak boleh. 1, 2, 3, ayat keempat dah tak boleh dah diri ni. Nanti jadi mudarat, jatuh ataupun makbuk jadi lagi mudarat. Duduk. Tak, itu dibolehkan. Itu tetap dibolehkan. Menyandar dibolehkan bagi orang yang tak berapa kuat berdiri. Dah tak boleh lagi nyandar, sila duduk. Tapi orang yang dah duduk, wah sedap-sedapnya bukan main lagi. Kaki siap silang lagi, silang pengkang lagi. Wah. Ha, sedap dah bagi peluang duduk, bukan main lagi. Ha. Jangan bagi kerusi dekat sini yang ada tempat sandar. Eh. Nanti sedap je menyandar. Jadi sembahyang dalam keadaan tegak. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang memang kalau berdiri kaki kanan mungkin ke depan, kaki kiri ke belakang. Begitu maksud. Tak sama seimbanglah kaki. Tak apa, memang itu kemampuan dia. Itu yang dia mampu kan. Tak boleh buat apa. Yang penting dia mampu diri, dia kena diri. Tak apa. Tak nak disententangkan, tak boleh setentang, tak mengapa. Dia mampu berdiri. Dia kena berdiri. Allah.
Inilah sembahyang, ya tak? Dah tak mampu diri kita duduk, dah tak mampu duduk kita baring mengiring kan. Dah tak mampu mengiring terlentang. Dah tak mampu terlentang? Bagi syarat mata, mula bagi syarat kepala tu. Dah tu bagi syarat mata, dah tak boleh lagi. Bagi syarat hati niat dah. Dah tak boleh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap disuruh sembahyang. Dia tak samalah dengan zakat, tak sama. Zakat tak mampu tak payah keluar. Puasa tak mampu tak payah puasa. Kata kan? Puasa tak mampu tak payah puasa. Zakat tak payah. Haji tak payah. Tapi sembahyang sampai payah. Sampai kita dalam keadaan kepayahan. Akhir sampai kita dah tak boleh. Dia pusing kan? Kaki kat kiblat kan? Allah SWT dah dekat sangatlah tu. Bungkus masa tu tutup dah kain kan? Tutup separuh je. Separuh pinggang tutup. Dah tak boleh lagi naik lagi sikit. Niat pun dah tak boleh, mata ingat nak syarat sujud. Rupa tak melek-melek. Tu namanya tarik je lah kain tu. Itu penghabisan lah hidup kita, Allah. Sembahyang tak sama dengan yang lain-lain. Begitu sekali. Subhanallah. Mana-mana? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak duduk di kerusi eh. Dia terus duduk di bawah. Sebab itu tuan, puan sekarang ya. Dia ni ya, dalam duduk di kerusi bukan suka-suka duduk, rupanya ada muzakarah duduk di kerusi. Kerana duduk di kerusi ni minta maaf dia akan dapat lebih dia punya apa ni? Pelakonnya lebih tau. Sebab dalam duduk kerusi tu rupanya dia boleh berdiri, boleh takbir ihram. Dalam diri itu, dalam di kerusi itu dia boleh berdiri, dia boleh baca Fatihah. Lepas tu dia boleh duduk kat kursi, maka rukun boleh banyak dia buat. Dan dia boleh rukuk dia masa berdiri itu. Tapi bila dia dah duduk, nanti ada perkara rukun yang patut dia boleh buat. Ni sebenarnya bukan suka-suka sembahyang di atas kursi itu. Sebab itu diadakan kerana dia melebihi, memberatkan. Lebih banyak rukun yang boleh dibuat ketika duduk kursi. Tapi kalau dah melonjor itu memang nak naik kiam semula tak boleh. Sedangkan dia boleh kiam. Mudah-mudahan tadi dia melonjor itu dikira payahnya untuk dia naik. Mudah-mudahan dikira lah. Setiap dengan kita putus. Tapi namun duduk di kursi itu akan lebih banyak perlakuan rukun-rukunnya berada ketika berdiri. Kalau lagi banyak rukun yang dia boleh buat, rasa ikut cadangannya begitulah. Yang disusun sekarang memang sekarang dah ramai orang yang sembahyang di kursi kerana uzur. Kerana di kursi itu lebih banyak dia boleh buat. Ya. Rukun dia boleh, sujud dia boleh lagi, dia boleh naik semula. Jadi lebih banyaklah perlakuan gitu. Tapi sila kalau nak buat duduk, memang itu pun tertibnya sembahyangnya. Bukan asalnya dulu, bukan tidak di kursi, tidak. Bukan di kursi. Bukan asal sembahyang ialah bila dah tak boleh diri memang duduk gitu. Duduk gitulah. Jadi buat apa yang mampu dalam keadaan duduk, rukuk dalam syarat, sujud dalam syarat. Tapi rupanya dalam diri itu ada banyak perkara lagi yang boleh dapat dilaksanakan. Masya-Allah. Hatilah. Sebab itu dikatakan dibolehkan daripada duduk di kerusi itu kerana di situ lebih banyak perkara yang boleh dibuat. Bila duduk ada perkara yang contoh bila duduk dia tak boleh diri lagi, tak boleh naik. Nanti dalam Fatihah yang patut berdiri dia baca dengan duduk. Tapi boleh bagi mereka kerana dia memang tak boleh naik. Boleh, tapi kesempurnaannya tadi kan kalau dia di kerusi kan dia boleh diri, boleh berfatihah. Jadi banyaklah perkara yang dekat kerusi yang berdirinya boleh dibuat. Wallahu a'lam. Yang ketujuh. Ni dia. Dan ketiadaan mad akan hamzah lafaz Allah. Dan ketiadaan mad akan hamzah pada lafaz Allah. Alif lam lam ha itu tiada mad kerana ada yang baca tadi. Baca-bacanya Allah Allah itu tak ada. Tiada mad di situ. Dia mesti Allah terus. Kalau siapa yang baca Allah tak sah kerana dalam maksud lain Allah ialah adakah Allah? Panjang kan? Allah. Hanya panjang itu. Kita seolah-olah mempersoalkan. Kenapa kita soal? Allah nak kita sembahyang. Tapi kenapa kita tanya? Adakah engkau maha besar? Handal dekat kita. Itu maksud bila ada hamzah itu dimatkan. Atas maksud istifham. Tanya balik. Kita bertanya. Adakah engkau yang maha besar ya Allah? Betul-betul kau ingatkan. Disuruh berbuat pengakuan. Allah maha besar. Bukan disuruh tanya, adakah engkau maha besar? Tengok, panjang sikit je. Mat sahaja.
Maka yang ketujuh, ketiadaan mat. Jangan ditaruh mat pada hamzah dalam lafaz al. Ha. Mesti terus Allah. Allah. Terus tak ada a. Yeah. Ha. Nah, jadi kita cubalah kita bertimbang-timbang. Kita lafaz takbir yang mana kita ni? Ha. Kita yang mana? Kita yang Allah ke kita yang Allah? Yang Allah, alhamdulillah. Kalau kita yang Allah, kena beli getah break lah, break sikit, emergency. Allah, pasal Allah itu telajak lah, break tak makan. Jadi jangan ditambah. Okey, satu, tadi dah tanyakan yang itu. Seterusnya, cukup yang ke-8. Dan tiada menggugurkan akan hamzah pada hamzah pada akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Patutnya ak, tadi jadi huak. Itu jadi tu Allahu ak. Dia bukan huak, dia nak Allahu akbar. Allahu akbar. Dia macam mana? Itulah bunyinya. Kalau tidak jadi Allahu akbar. Ahnya mana? Hu akbar. Iya. Dia nak Allahu ak. Ah pada A lah. Jangan digugurkan hamzah itu. Sebab itu kena teliti. Ya Allah, macam susah je. Kenapa lah susah? Tak biar itu haram pun satu hari tak jadi. Jadi kenapa kau payah banget? Kan saya pernah cakap kan, belajarlah sembahyang sampai kita dah tak payah sembahyang. Sembahyang kita dah tak susah sembahyang lagi. Ya senang sembahyang. Bila dah senang sembahyang, apa jadi? Kita adalah orang yang tak payah sembahyang. Jangan tak payah sembahyang, betul eh? Maknanya dah tak susah sembahyang kita. Kerana dah betul baca. Jadi yang ke-8 tadi, tidak menggugurkan hamzah pada A itu. Jadikan juga Allahu A. Allahu A. Jadi Allahu Ak. Bukan Allahu Ak. Allahu Akbar. Jaga-jaga tu. Kerana telajak tu tak perasan, kita tak perasan. Kalau tak dikaji, ya begitulah. Sampai bila lah, Ji? Kalau tak dikaji lah. Begitulah salah kita terus. Sampai arantai lah kita, okey. Sampai dijemput lah, sampai habis lah kita. Sampai dia dijemput lah, tak lah, kesian sembahyang kita. Itu yang saya sebut apa dulu? Orang yang sembahyangnya rosak, nanti solat menghadap Allah Ta'ala macam mana? Saudaun mudlimatun, kan? Gelap lagi, hitam lagi gelap, ya tak? Lepas tu, solat kata apa? Doya'akallah kama doya'atani, kan? Inilah sembahyang yang tak betul. Dia menghadap, ya Allah, kau binasakan ya orang ni, kau binasakan ya lah. Kenapa? Katalah dulu dia membinasakan aku, ya Allah. Ini doa, ini solah merayu depan Allah, kan. Kita nak cakap apa? Kalau dah sembahyang kita berkumpul, dia merayu pada Allah Ta'ala, wahai Allah, doya'akallah kama doya'atani, ya Allah. Engkau binasakan je ni Farudin ni, binasakan. Kenapa? Dulu Farudin ni sembahyang main-main, dia merosakkan aku. Tuan-tuan, cukup sampai situ? Tidak, tuan. Apa lagi? Allah Ta'ala perintahkan malaikat, diizinkan malaikat, wahai malaikat, lufats kama yulafu thawbul halq. Kita biasa ni lipat solah dia, gulung solah dia, gumpal solah dia. Thumma dhuriba wajha, kemudian kau hentamkan kat muka dia, orang yang sembahyang. Kerana apa? Sembahyang rosak. Tuan-tuan, sembahyang juga, tapi kesian kalau sembahyang kita mohon begitu sekali dengan Allah Ta'ala. Dahlah kita ni dikata disuruh binasakan, macam mana binasakan aku, kata solat. Tak cukup dengan itu, solat itu Allah Ta'ala perintahkan ke gulung, lipat solat tu. Thumma duriba wajah, engkau pukulkan dekat muka orang yang sembahyang. Muka tu kan tempat yang mulia lah. Saya kata muka tempat mulia. Ni kita lelaki perempuan, kita beli bedak macam-macam, bedak lah macam-macam kita. Bedak ni tak cantik, bedak itu tak cantik, ni putih sangat, ni pink sangat, tak cantik. Tu kau nak cantikkan muka, muka tempat yang ada dicantikkan. Esok dan depan Allah Ta'ala, sembahyang main-main, muka tempat paling hina menerima habuan pukulan sembahyang. Allah. Sekarang kita pakai apa? Pakai make up, celak, nanti sebut lagi shadow lagi apa? Cilibu. Tak sudah memang sebut cilibu je lah penghujung dia. Wah, dah tahu dah ni. Ini tak ada tangan panggil cilibu. Sapu untuk merah-merah muka lah, tak merah, tak pink muka, bagi cilidok, cilibu merah lah. Ha? Sembunyi nak cantik muka tu. Sampai itu pun kita sapu cilibu. Astagfirullahaladzim. Tapi tempat muka yang mulia lah nanti menerima pukulan solah kita sendiri, yang akan dipulangkan oleh malaikat ke muka kita. Kerana apa, tuan? Kerana kita sangka sembahyang kita betul. Rupanya, ya Allah, solah mengaku engkau tak betul. Mudah-mudahan tidaklah. Harap-harap kita doa kita sembahyang kita selama ini sembahyang yang betul, ya, insyaAllah.
Kita masuk yang keadaan yang ke 8. Tiada menggugurkan akan hamzah ya. Dan berikutnya tuan umpamakan semua kira sendirilah. Saya pun dah tak tahu nak kira dah berapa dah. Saya pula kira saya dah kira 21 je dah balik. Kira 21 kita kira. Okey. Jadi terus 21 je ni kang. 9 ya, yang 9. Dan ketiadaan mad akan ba. Ha ni, tadi haji tanya, apabila kita tanya, dia jawapannya ni. Dan ketiadaan mad akan ba pada akbar. Jangan sebut Allahu akbar. Salah tetap salah. Perbetulkan wajib dibetulkan. Salah tetap salah, wajib dibetulkan. Siapa yang takbir Allahu akbar, kan dua harakat tu, itu tanda kita pandai. Pandai apa? Pandai tambah alif. Yalah, mandai. Itu pandai ke mandai-mandai tu? Mandai. Jawapan memang tepat dah. Memang saya dah agak itu jawapan. Mandai-mandai betul kita ni. Suka-suka je. Tadi buang hamzah, sekarang pandai tambah alif tu. Apa jadi dengan lapan takbir itu haramnya kalau macam itu? Dia tambah alif. Ada berlaku ke? Eh, malu lah kita. Tak lah, tak berlaku lah. Allahu Akbar, kan dua harakat tu. Tuan, ini takbir untuk ihram yang tak sah kerana tambah alif. Dan ketiadaan mad akan ba pada akbar. Dan yang ke-10, ketiadaan tasydid akan dia, maknanya pada, dan ketiadaan tasydid pada ba. Dia ini dia menerangkan pada yang ke-9 ya. Yang ke-9 apa dia? Ketiadaan mad akan ba pada akbar. Yang ke-10 diterangkan lagi untuk sebelah. Dan ketiadaan tasydid akan dia apa? Akan dia ba. Tadi ba jangan tambah alif. Yang ini ba jangan wujud tasydid. Apa dia tasydid? Pernah dengar tak? Rasa tak pernah dengar ni. Hari ni dengar. Kalau lepas ni tak pernah dengar juga tak tahulah. Ha ni orang yang takbir tambah tasydid. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Azan tu Allahu akbar. Allah. Tapi sayangnya Allahu Akbar, dia sepatutnya Allahu Akbar Allah. Barulah orang bangun. Ini tambah tasydid, jaga-jaga. Azan itu azan tak sah tapi diterimalah. Kenapa tak sah? Kerana tambah tasydid dalam azan. Ini dalam sembahyang ada tu orang sembahyang Allahu Akbar. Laju ya? Okey, saya pendekkan. Saya pelankan. Allahu Akbar. Itu saya pelan, itu slow motion, slow. Sekarang saya lajukan. Allahu Akbar. Kan dua bar tu. Perasan tak? Satu akab, satu bar. Dalam kitab dah sebut, jangan tambah bar. Jangan disyiddahkan. Itu seolah-olah bagi sabdu. Bar tu dimatikan dan satu dihidupkan. Kan tambah huruf pandai-pandai ke mandai. Ha. Jadi kena berjaga-jaga di situlah. Tak saya salah kita semua tidak. Kita cari salah kita sendiri ya. Sebab saya pun dulu sebelum berguru pun kita, saya pun lebih kurang ya. Macam baguslah saya tu. Sama juga kita. Ha. Jadi bila dah ngadap guru baru ya Allah. Apalah yang Farudin sembahyang dulu-dulu selama sembahyang apa. Baru timbul keinsafan ya Allah. Macam dah bagus sangat kita ni, saya ni dah. Ini pun masih salah lagi lah. Okey, jaga ya, jangan itu masuk yang ke-10 menerangkan yang ke-9. Jangan sampai ba dua. Jadi berjaga-jaga begini. Allahu akbar. Contohlah itu pendek. Itu saya selurkan. Allahu akbar. Contoh. Itu pelan. Kalau nak cepat, Allahu akbar. Akbar. Tapi kalau Allahu akbar memang tak boleh. Akbar. Satu am. Mulut jangan rapat dulu. Jangan raikan ba tu dulu, jangan. Kita raikan pada barnya. Akabnya jangan. Ha. Itu yang diceritakan tu. Kenapa wujud begini? Jangan ditambah syiddah ni, kenapa? Kerana ada yang buat. Kerana ada yang laksanakan perkara itu. Sebab itu kalau kesian memang sayang eh sembahyang kita ya Allah. Nangislah kita nanti, sayangan diri kita lah. Malu kita depan Allah Taala eh. Kita dah sembahyang kita pula Allah Taala humbuan kat muka kita. Wali a'udzubillah ya Allah. Allah Taala jauhkan daripada kita lah. Lagi, dan ketiadaan menambah waw yang sakin atau yang berbaris atau antara dua kalimah. Jangan ditambah waw mati
atau waw berbaris pada dua kalimah, pada Allah dan Akbar. Maksud jangan ditambah waw yang mati. Contoh Allahu, itu tambah waw mati. Allahu Akbar, itu tambah waw mati ya. Okey, teman-teman, Allahu Akbar itu waw berbaris ya. Waw matinya apa? Allahu Akbar, hunya dipanjangkan. Itu tambah waw sakin. Maknanya kita tambah waw dimatikan. Jadi mat. Lagi satu, jangan diberi baris. Waw Allahu Akbar. Waw tu dibariskan. Dah ada tambah waw tu salah. Walaupun dimati, walaupun dibagi baris, dah memang salah dia. Tapi ni rasa tak ada ni dalam bacaan kita ni, tak ada ni. Dan ketiadaan mat mana pergi? Hilang. Ngending goni, ngending goni. Ngending goni ki. Macam dah nak balik pula ni. Jumpa. Dan ketiadaan menambahkan waw yang sakin atau yang baris antara dua kalimah. InsyaAllah yang ni faham yang ni kan? Ni faham eh? Dia pada lepas alif, lam, lam, ha, jangan ada waw yang jadi baris depan. Kenapa? Allahu. Itu tanda waw mati. Hanya di depan ada waw mati tandanya. Satu-satu, jangan dibagi baris. Allahu Akbar. Wakbar memang tak ada pun. Tapi boleh terjadi tu. Allahu Akbar. Kan biasa tu lepas tu. Kalau tak iya, tak dijaga. Allahu Akbar. Iya tuan. Padanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa jadi Allahu Akbar? Allahu Akbar. Siapa tu? Wah, jadi betul je. Sebab kita pun dah jumpa. Ni tak cuba sorang-sorang. Cuba sorang-sorang, minggu depan hilang semua. Tinggal Farudin sorang minggu depan. Taubat lah. Ni semua lulus kak. Tak ada yang fail kak, semua lulus. Tak, saya tak nak cuba sorang-sorang. Saya takut saya tinggal sorang. Okay, yang ke 11. 12 yang ke 12. Yang ke 12. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Memang kita tak akan jumpa orang sebut Wallahu Akbar, tak jumpa pun. Kan tak ada kan? Memang tak ada. Maka tu payah nak jumpa. Jangan dikatakan. Dan ketiadaan waw dahulu daripada alif tu bagi Allah. Tak ada yang boleh tambah Wallah. Tak ada. Semua akan sebut Allah. Semua akan sebut begitulah. InsyaAllah lah, ni betul lah. Tak ada yang taruh Wallah. Adakah? Tak mungkin boleh jadilah. Pandai-pandai nambah Wallahu alam bisawab Akbar. Lagi teruk. Tak pernah jumpa aku dia. Ini dibincangkan dekat kitab Quran apa ya tuan yang kita baca ni, kerana ada orang buat. Kerana perkara-perkara ni ada yang buat tuan. Sebab itu disuruh sampaikan supaya jangan buat. Saya amalkan semua sekali yang ada kat sini, bagi pada orang lain sampaikan, tolong sampaikan. Biar semua nanti diterima oleh Allah Taala ya. InsyaAllah. Dan ketiadaan seterusnya. Ke-13 ya. Betul. Dan ketiadaan menukarkan hamzah dengan waw. Pada A jadi wak, jadi wakbar. Kok ada wakbar? Allahu Akbar. Wah, macam wah lah, tak ada. Tapi jarang. Sebenarnya kan Allahu Ak kan, kita dah tahulah Ak itu. Tak ada. Ni kalau kita nak buat-buat pun memang tak jadi. Sebab kita bukan orang yang lapas macam itu. Kita dah biasa, dah fasih dah lapasan tu. Kita teruskan. Dan subhanallah. Ni minta maaf ni kalau terlajak ni kan. Dan ketiadaan menukarkan kaf pada Ak itu dengan hamzah. Allahu Akbar. Dia suruh hamas Akbar. Akbar. Kenapa jadi Allahu Akbar? Akbar lah. Tak perasan ke? Allahu Akbar. 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 Dia nak Akbar. Huruf kaf. Kenapa ditunggal jadi hamzah? Itu jadi Akbar tu. Tak ada lah ustaz. Tak ada orang bunyi. Memang tak ada pun. Kalau bunyi teruk sangat je. Dan kan kita dah proses semua. Yang ini tadi soalan ditanyakan yang ke-15. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakah. Alhamdulillah, jumpa jawapan kita. Jangan dipanjang pada alif tadi. Jangan dipanjangkan ketiadaan memanjang akan alif antara lam dengan ha pada Allahu.
Allahu. Allah kan alif kan? Hu itu dia. Ha, jadi pada Allah itu jangan dipanjangkan lebih kadar 14 harakah. Kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, fatah. Ha. Jadi kena baca paling bagus 2 harakah. Allahu Akbar. 2 harakah cukup. Aku sembahyang fardu maghrib. Masuk sekali lalu, lintas kan, niat tu kan lintas, itu yang wajib. Lintas itu serta dengan takbir itu. Bermula daripada A, habisnya berapa panjang? Allahu Akbar. Cukup. Tak boleh buat 2 harakat. Allah 4 harakat. Tak boleh 6. Allahu Akbar. Itu biasa yang 6 ataupun yang 14 itu ialah harakat bagi orang yang lambat pergerakan daripada qiyam pergi sujud. Itu 14. Slow je, tongkat lutut lain, lepas tangannya turun ke betis, sampai buku lali, sampai jari baru taruh. Allahu Akbar. Ah, baru sampai. Lamanya. Itu 14 harakat paling panjang lah tu. Jadi bagi kita biasanya 4 harakah. Nak turun tu 6 biasanya. Naik daripada sujud untuk rakaat kedua itu 6. Angkat kepala, mula angkat dia. Allahu Akbar. Ha, boleh? Jadi masalah. Tak nampak. Puan ada tanya lepas ni. Eh? Tak sampai. Nafas kontot makan banyak. Nak sembahyang makan banyak dah. Nafas pendek. Maka Allahu Akbar. Duduk. Istirahat. Allahu Akbar yang kedua. Tak mengapa di situ. Dibolehkan kerana memang tak. Kenapa sampai suruh macam itu? Kerana supaya semua sembahyang jangan dikosongkan setiap perbuatan. Ada lafaz yang kita sebut untuk apa? Untuk ta'zim, untuk membesarkan Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau kita kosong senyap ya, nanti dia akan datang lain. Lain datang dalam semua. Betul. Jadi pergerakan tu, aku rokok untuk membesarkan Allah. Sami Allah liman hamidah. Aku sujud untuk membesarkan Allah. Semuanya begitu keadaannya. Maka tiada ruang kosong dalam setiap pergerakan sembahyang. Marilah kita raikan sembahyang kita. Jangan sampai tak dilafaz Allahu Akbar. Setiap rukun kepada rukun lain. Setiap. Maksud macam mana? Sempurnakan setiap mula pergerakan. Mulalah ah. Mula nak bergerak sujud. Mulalah ah. Mula ah. Jangan Allah. Dah separuh jalan baru Allah. Itu boleh tapi salah tempat dia. Kerana apa? Kita berbalik kepada apa arti takbir intiqalat. Takbir intiqalat ialah takbir yang mengiringi setiap rukun. Mengiringi maknanya daripada rukun tu nak pergi rukun satu lagi diiringi apa? Diiringi Allahu Akbar. Daripada rukun satu lagi nak pergi rukun satu lagi diiringi apa? Allahu Akbar. Apa hukum dia tu? Sunat. Tak wajib dia sunat. Tapi rugi siapa tak lafaz. Kerana apa? Di situ ada ta'zim kepada Allah. Di situ ada membesarkan akan Allahu Taala. Maka rugilah kalau kita tak lafaz. Ha, sangat rugi. Senyap. Boleh senyap, tak apa senyap. Jangan Fatihah senyap sudah. Memang senyap lah nanti jumpa. Okey. Ya. Yeah. Oh takbir yang okey, di mana tempat takbir ya? Oh tak. Dia tak. Dalam pergerakan untuk mula takbir itu haram, kita belum bermula sembahyang, belum. Tapi bila dah bar jangan bergerak lebih daripada 3. Tapi tidak dituntut bagi kita bergerak banyak-banyak kali, tak ada. Bergerak kan? Oh tak, dia, oh ya, ada eh. Oh ada tu, ada ilmu lain lah tu. Mungkin. Dia betul, dia jalan terus betul. Dan yang kedua dia taruh macam gini. Satu eh. Dia lepas bawah dulu. Tak apa, itu tak apa. Itu tak mengapa. Yang itu. Memang pun ada. Namun kalau yang Allah Akbar. Eh, saya tak tahu lah ada pusing-pusing tak tahu dia nak. Oh, saya oh, silap mungkin ada lah yang dia agak nampak syaitan tak? Ha? Oh yang itu belum berkira lagi. Ha. Oh. Itu kena perbetulkan lah. Dia kena memperbetulkan diri dia kerana lafaz Allah itu belum lagi belum lagi masuk dalam pergerakan yang dikira. Tapi gerak-gerak itu besar tu. Ha. Allah.
Saya tak tahu nak jawab, kata dia, kalau memang ganggu memang dah pasti mengganggu. Kau ni dah geram kena pukul orang tu lepas sembahyang. Dia kena perbaiki dia kena pergerakan tu biarlah. Itu memang bagian dia lah tu. Dia nak masukkan tu lah. Kena beritahu lah. Nak beritahunya keadaan ialah satu pergerakan, maksud kita bergerak, kita cuba belajar satu pergerakan. Maksud ni satu pergerakan, ni satu pergerakan. Tak apa kat sini nak gegar-gegar tak payah. Mungkin tapi memang adalah yang lain. Ha? Memang nak kena tahu belajar tu lah. Memang betul. Sebab pergerakan tu kita khawatir. Jadi berapa lebih daripada, sebab dua anggota ni, dia kalau dalam sembahyang dua anggota tu dah dikira dua pergerakan. Jadi kita takut juga. Ingatkan Puan Imam tadi nak tanya berapa kali boleh angkat tangan. Kalau berapa kali angkat tangan kita pun dah maklum kan. Ya sunnu yarfa'u yadain fi arba'i mawadhi' tu kan. Sunat angkat tangan masa sembahyang sunat aja pada empat tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, itu sahaja. Masa takbiratul ihram angkat tangan. Yang kedua inda rukuk, masa nak pergi rukuk. Yang ketiga indal i'tidal, masa naik i'tidal. Yang keempat bila lepas tahiyat inda tahiyat awal ba'da tasyahud awal. Indal qiyam ba'da tasyahud awal. Masa berdiri lepas tahiyat awal, itu saja angkat tangan, lain-lain jangan angkat. Jadi sebab ada yang mengatakan bila dia buat contoh rakaat pertama, nak naik rakaat kedua mana dia angkat tangan. Tapi dia angkat tangan. Angkat tangan tu perbuatan yang tidak ada dalam sembahyang. Maka bila dia angkat dan dia turun, dia jadi empat. Satu kali angkat tu dua, pergi jadi empat tu. Ini tak dituntut. Kalau dituntut, tak mengapa. Tapi bila tempat yang tidak dituntut, mengikut ustaz saya kata, tak sah sembahyang dia. Kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, nampak macam mana? Kita kena beritahu. Saya ulang sekali lagi. Ya sunnu, disunatkan itu. Yarfa'u yadain, angkat dua tangan. Fi arba' fi arba'in mawadhi', pada empat tempat ya. Sekali saya kata indat takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram satu ya. Yang kedua indar rukuk, masa nak rukuk angkat tangan. Yang ketiga indal i'tidal, masa i'tidal lepas rukuk sami Allah angkat tangan. Yang ketiga indal qiyam ba'da tasyahud awal, dia diri ke atas ketika lepas tahiyat awal, itu sahaja. Tak buat tak apa. Tak buat tak mengapa. Ya. Okey. Ya, pada rakaat yang kedua pula dah tinggal rukuk i'tidal. Dah tinggal itu. Nandin pada yang nak naik tahiyat itu satu lagi. Jadi setiap rakaat ada nak rukuk dan i'tidal. Setiap rakaatnya jadi empatnya yang pokoknya tadi empat itulah. Pada kenyataan yang pertama tadi. Rakaat kedua, untuk rakaat kedua tinggal rukuk angkat tangan dan i'tidal angkat tangan. Indar rukuk wa indal i'tidal. Cuma daripada rakaat kedua tuan-tuan, itu sahaja yang angkat tangan untuk rakaat ketiga. Lain jangan. Kenapa rakaat ketiga naik rakaat keempat pun angkat tangan? Mengikut guru saya lah itu, tuan-tuan pernah dengar perkara ni. Maka tidak sah. Kenapa tak sah? Kerana rakaat ketiga naik rakaat keempat tidak dituntut angkat tangan. Lalu diangkat satu pergerakan, maknanya dua anggota. Lagi satu dia pulang empat kali gerak. Dia dicampur. Tak apa. Kalau khawatir membuatkan pergerakan yang banyak, langsung tak payah buat, itu tak mengapa. Tak apa. Sebab dia sunat angkat tangan. Sah tetap. Angkat tangan itu sah. Tapi biarlah kena pada tempatnya, lagi bagus. Kena pada tempatnya. Kena tahulah sebenarnya. Senang kita tahu. Kata Haji Latif tadi kan? Tuan Haji Latif kata, panggil aja lah kemari. Ini tidak. Setiap rakaat pergi angkat tangan. Saya pun tak tahu. Ada juga tu macam itu. Tu. Okey, sikit lagi je. Sampai yang keberapa tadi? Dan ketiadaan. Alhamdulillah. Sampai 14 harakat tadi lah situ. Maknanya kita lepas ni kan. Lepas ni kalau kita panjang takbirnya, maka jangan sampai lebih. Itu kalau nak lebih 14 harakat tu semput kita. Tak sampai nafas kita. Maka selalu kita memang tak sampai kepada 14 lah. Jangan sampai panjang sangat. Allah habis tak jumpa lagi. Padahal nak masuk tiga perkara je. Qasar, ta'arud, ta'in. Nak masuk tiga perkara je tapi panjang sangat buat apa? Okay. Yang ke-16 dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas.
dan penat atau diam yang pendek yang dikasat dengan dia memutuskan akan takbir. Saya ulang semula, ni panjang sikit ayatnya. Yang ke-16, ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimah, antara Allah dan Akbar. Tidak diam panjang. Apa maksud diam panjang? Iaitu diam yang lebih kadar bernafas. Allah Akbar. Nak buat apa diam tu? Sebab pernah, ha, ni kan ada yang takbir Allah senyap, tiba-tiba dia masuk apa? Akbar. Kenapa dia pergi diam? Rupanya dia tak tahu dia nak masukkan saja aku sembahyang isyak. Lalu dia diam, putus suara. Putus tu Allah Akbar. Ini tak sah. Ya? Yeah. Ha? Tak sah sebab dia nak masuk. Tak. Sebab apa? Dia telah putuskan kadar satu nafas ataupun dia sengaja memisahkan. Allah Akbar. Pisah pun tak nak. Berhenti tu dipisahkan antara kalimah Allah dan Akbar dipisahkan. Itu dan pada ataupun diam yang pendek yang dikasatkan dengan memutuskan akan takbirnya. Diamnya pendek. Allah Akbar. Diamnya pendek. Tapi dia niat untuk putuskan kalimat itu. Ini lagi memang kita jumpa diam panjang tuan. Memang panjang. Allah Akbar. Kenapa dalam panjang tu? Rupanya inilah yang ilmu dan masalah, masalah fiqahnya ni. Diam tu rupanya dia nak masukkan, nak kosotkan aku sembahyang. Ta'arudnya, fardu, ta'iyinnya, fardu apa dia nak masukkan tu. Lalu ini yang menjadi asbab sembahyangnya jadi tak sah kerana takbirnya tak sah. Ha, diamnya begitu. Ha. Ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimah dan diam yang lebih daripada kadar bernafas. Dan antara penat ataupun diam yang pendek yang dikosotkan dengan dia memutuskan akan takbirnya. Dan yang ke? Yang ke-17 ya? Okey. Yang ke-17 dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian huruf. Ah, ini tadi yang tanya tadi, yang awal tadi. Mesti setiap huruf didengar. Allahu Akbar. Aurah ketepulankan perempuan. Allahu Akbar. Cakap kita lah, cakap kita. Cakap kita pelan. Cuma jangan sampai berubah makhrajnya cuba. Okey. Betulkan di situ, betulkan di situ. Hendaklah diperdengarkan akan dirinya dengan sekalian huruf itu. Jelaskan pada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Dan yang seterusnya, yang ke-18. Masuk waktu pada hal menghadap kiblat. Dan takbir itu mesti setelah masuk, kalau sembahyang zuhur, mesti dah masuk waktu zuhur. Jangan belum yakin masuk waktu, dia pun takbir di luar waktu. Yang pentingnya, ah itu dah dalam waktu. Kalau Allahnya luar waktu, Akbarnya dalam waktu pun tak sah. Dia mesti dua-dua dalam waktu. Maksudnya dalam waktu. Yalah, jelaslah di situ. Mesti telah masuk waktu dan menghadap kiblat bagi solat wajib. Dalam perahu, dalam bahtera, dalam kapal dan kenderaan. Sebolehnya, kalau kaki tak ada kiblat, muka tak ada kiblat, dada ada kiblat. Kerana yang wajib dihadapkan kiblat ialah dada. Dada kena wajib dihadapkan kiblat. Lagi. Diamnya panjang. Kiblat. Dia hilang-hilang ni. Ni yang ending goni je tak sesudah ni kan. Yang ke-19. Dan yang ke-19, ditakhir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imam pada hak dia ni makmum. Kalau kita jadi makmum, pastikan makmum, pastikan imam dah wakaf ra. Allahu Akbar. Ra dah wakaf baru kita masuk A. Kalau imam belum ambil lagi, belum ra wakaf, kita boleh masuk A. Ditakdirkan ni maka tak sah kerana pastikan imam telah selesai takbiratul ihram baru kita masuk. Ah, jangan mana sabar-sabarlah. Ha gitu. Sabar-sabar nak takbiratul ihram. Ha, jadi pastikan kita dengar imam lepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Barulah kita masuk Allah. Tapi imam baru Allahu, kita sudah masuk ah, maka kita menyertai imam dalam takbiratul ihram ini jadi tak sah. Sebab itu dalam ayat ini ditakhirkan, iaitu dikemudiankan akan dia daripada takbiratul ihram imam sekiranya kita itu adalah makmum yang ke-20 dan habis. Alhamdulillah ya Allah. Yang ke-20, ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Kita dah contohlah mudah, orang masbuk, orang masbuk kan dia kena diri nak takbir dulu kan.
Rupa dia mengubah takbir itu antara takbir ihram dengan takbir intiqal. Takbir yang sama tu dia bawa dengan takbir intiqal. Dia tak faham. Dia datang takbir yang satu tu dipakai dengan dua takbir, maka di situ juga tidak boleh. Dan takbir itu dia takbir, dia nampak ada budak jatuh, Allahu Akbar, rupanya dia terperanjat budak jatuh ke sana, maka dia merubah takbir. Sekarang bukan itu. Allahu Akbar panjangnya lagi. Kita biasa kat rumah macam itu, geram dengan cucu, tak dengar dia cakap kan, Allahu Akbar kau ni, sian kita, jangan buatlah. Bar jangan dipanjangkan. Apa makna bar panjang? Maknanya ada gendang ataupun jidur tu. Allah maha gendang. Tak jadi-jadi anak cucu ini marah. Ada digendangi anaknya. Dia cakapkan Allah maha besar supaya lembut hati dia. Ini tak, Allah maha gendang. Jadi gitulah. Cuba dijelaskan apa makna barun, iaitu gendang. Itu cerita yang itu yang tadilah. Masa waktu padahal menghadap kiblat ya, dan ditakhirkan bagi kita kalau makmum, maka kita kena gendian imam dah takbir sempurna baru kita takbir, dan kita ada mempaling, tidak boleh ditukarkan takbir tadi kepada takbir yang lain. Dan hari ini kalau kita bertakbir, rupanya takbir kena terkejut. Allah terkejut. Tadi belum nak takbir tu, rupa terkejut, ada perkara yang mengejutkan kita. Kita lepas itu rupanya lepas terkejut, maka tak dikira tuan. Dia tak masuk nanti tiga perkara. Tidak dikira di situ. Dan ketiadaan mempaling dah sudah. Yang ke-21. Dan wajib muqaranah, artinya apa dia muqaranah? Iaitu sertakan akan niat sembahyang itu dengan dia. Apa yang nak disertakan? Saya sembahyang fardu. Fardu apa ya? Sertakan dalam Allahu Akbar. Bermula daripada A sampai Bar, di situ muqaranah. Disertakan tiga perkara aja. Kalau sembahyang sunat yang selepas, yang sembahyang atau sebelum, kita sajakkan sembahyang sunat sebelum. Kan senangnya. Kalau sembahyang sunat biasa, sajakkan sembahyang yang lepas. Nah, dia dah terangkan dulu tu. Jadi tiga martabat di situ. Dan yang keempat apa? Kena sertakan kalau sembahyang Jumaat, kita mesti niat jadi makmum bagi makmum. Kalau imam, kena niat jadi imam. Kan lain jadi empat martabat. Alhamdulillah. Selesai hari ini bagi kita untuk lafaz takbiratul ihram. InsyaAllah akan datang kita masuk pada muqaranah terbagi kepada dua bahagian lagi. InsyaAllah setakat ini je. Mudah-mudahan diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan. Yang didorong kita lagi untuk jumpa lagi dan lagi-lagi dan lagi untuk membarbaharui, untuk mentahsinkan solat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu lagi tak kalau nak tanya satu soalan? Okey, je. Satu. Tomat Nina. Rakaat pertama bangun selepas sujud, okey. Okey. Ketiga. Fatihah. Cantik, alhamdulillah. Penutup ni, dalam masalah rakaat yang pertama untuk naik rakaat yang kedua mengikut imam, dalam diri tu ada satu rukun qiyam, dan kita dah tahu Fatihah mesti dibaca setelah sempurna diri. Pula kita belum sempurna diri tu, kita dah masuk bismillah, masih lagi berayun dan bergerak badan, belum sempurna tulang fakar dan tulang rusuk belum penuh, kita baru bangun, masih belum sempurna lagi, belum ada kadar tomak ninah tu, belum panjang masa, dia ada masa tu. Terus kita rakaat pertama dan kedua memang kita ikut imam kan, rakaat yang ketiga tu kita bangun belum sempurna dah baca Fatihah menyertai berdiri tadi, tuan-tuan, ini tiada dikira sah kerana belum sempurna diri. Maka apa syarat sah Fatihah? Dibaca setelah sempurna diri. Jadi pastikan bagi kita dah sempurna diri baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Ayah. Kita kaki kita patah simen kan? Kita bersemayam sempurnakan dua aje. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaki kanan patah di simen, maka kita wuduk dengan sempurna, muka, tangan, sebahagian kepala, kaki kanan, kaki kiri. Tadi kaki kanan kan? Kan patah. Okey, maka kesitu itu kaki yang kanan tadi sampaikan air, mana yang boleh sahaja. Mana yang boleh sahaja. Namun selepas itu adalah wajib ditayamumkan, iaitu ambil debu tanah, muka dan dua tangan untuk ganti menyucikan kaki tadi yang tak boleh sampai air.
Wallahu a'lam. Tayamum. Sebab syarat sah wuduk ialah pada syarat sah wuduk ialah semua kena anggota wuduk kena sampai air. Sekarang dia tak sampai, dia kena ganti dengan tayamum. Muka dan dua tapak tangan, muka dan dua tangan hingga ke siku. Jangan ditayamum dengan kakinya. Walaupun kaki yang luka. Ha? Yang itu lalukan air tapi dia tetap ditayamumkan. Sebab dia anggota wuduk. Tapi kalau lutut tak ada, dia anggota wuduk. Tak sah, dia kena tayamum kan. Wuduk kita tu wuduk mana tempat yang wajib kena air dah selesai kan. Okey, sekarang kita ganti ini tayamum ini untuk kaki. Kalau kaki dua tu, dua kaki yang patah, dua kaki, tayamum dua kali. Satu kaki kanan, satu kaki kiri. Begitu. Tak apa, di seluruh lap. Ketika itu tak mualat tak apa. Sebab itu tayamum ini tak wajib berturut-turut. Tak wajib serta, dia tak mualat. Dia tangguh dulu tak apa kan? Muka kita keringkan dulu, dia tempoh dia tak apa. Tuan-tuan, hari ini tayamum dekat rumah, air dibuka, last air dapat basuh sebahagian kepala je. Lah nak basuh kaki tak cukup macam mana? Takkan kita nak cari air kat dapur, air kat syirik kan, semua? Tak, kita basuh kaki kat masjid. Masjid jauh sangat, 10 km, tak apa. Boleh basuh kaki kat masjid. Hadir. Ya. Yeah. Kerana dia tak wajib mualah, tak wajib berturut-turut tak apa. Tak wajib lepas tangan, patut kan lepas bahagian daripada kepala kan, kaki kan. Tapi sekarang air tak ada. Basuh kat masjid. Padahal pergi masjid tu jauh kan. Sebab apa? Dia tak wajib berturut-turut. Tak apa. Mana tak wajib mualat tu. Boleh ditangguhkan. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah diberi kekuatan kemampuan kita dapat beramal. Na'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban mafhuman bishukrik wa badanan halilan lajinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghayrak wa la na'budu shay'an siwak واجعل لدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Ketemu. Maaf. Atau mana? Atau. Mulakan saya. Hari selamat. Senang nombor dulu memang lambat. Wah. Ya, ya, kasihan aku nak. Masanya suih ni saya. Suih di suih ke. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.